Baiklah, jadi di sini kakak akan menjelaskan materi matematika kelas 4 SD. Kali ini tentang KPK dan FPB. Ada dua soal yang akan kakak bahas. Yang ini FPB-nya dua bilangan, ini FPB-nya tiga bilangan. Untuk KPK sudah ada di video saya yang lain tentang sama, angka-angkanya ini sama, cuma mencari KPK-nya. Karena ini yang diminta adalah dengan menggunakan faktorisasi prima. Maka sebelum menjawab ini, uh, saya tuliskan bilangan prima. Bilangan prima atau saya singkat BP itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan satu. Urutannya itu mulai dari dua, dua itu hanya satu kali dua, tiga, tiga itu satu kali tiga, lima, empat itu bukan karena ada satu kali empat, ada dua kali dua itu empat, jadi bukan yang hanya satu kali dirinya sendiri. 1 kali 5 7 11 13 Berapa lagi? 17 19 20 3 21 bukan Karena ada 3 kali 7 Dan seterusnya ya 29 31 Dan seterusnya Sekarang kita buat pohon faktor untuk nih soal ini yang nomor 1A 1A itu 10 sama 12 10 kita buat Faktor dari bilangan prima ini 2 kali 5 10 nah karena dua-duanya sudah bilangan prima maka sudah selesai sampai situ saja 10 itu sama dengan 2 kali 5 nah, gitu setelah itu yang 12 nih 12 itu 2 kali 6 belum prima 6 itu 2 kali 3 nah sudah prima semua jadi 12 itu sama dengan 2 kali 2 kali 3 Oke kalau kita gabungkan 2 kali 2 itu 2 pangkat 2 kali 3 Nah FPB nya itu yang sama FPB nya itu angka yang sama saja. Kemudian diambil yang kecil. Jadi ini dua, di sini ada, di sini dua juga ada. Diambil yang kecil yaitu dua. Di sini ada dua pangkat dua, ada dua. Dua berarti FVP-nya hanya dua. Ada lima sama tiga, tidak sama. Berarti hanya dua saja adalah faktor persekutuan terbesar dari 10 sama 12 itu adalah dua. Oke okay ya, itu yang nomor 1A, saya bus Kemudian 1B 15 dan 20 15 itu bagi 2 tidak bisa, 3 x 5 Sudah selesai, 3 x 5 Kemudian eh, 20 Itu adalah 2 x 10 kemudian 2 kali 5 sudah 2, 2, 5 semuanya sudah bilangan prima 20 itu 2 kali 2 kali 5 kalau ini kita gabung 2 pangkat 2 kali 5 FVB itu yang sama saja yang sama hanya angka yang sama sini 3 sini tidak ada 3 sini 2 sini tidak ada 2 berarti 2 sama 3 bukan sini 5 sini 5 berarti FPB-nya adalah 5 karena ada yang sama yaitu angka 5. 5 di sini, 5 di sini. Oke. Okay. Jadi nomor 2 FPB-nya adalah Eh maaf, nomor 1B FPB-nya adalah 5. 1C Angkanya adalah 18 sama 20. 18 itu bagi 2 bisa 9 bagi 2 tidak bisa bagi 3 bisa yaitu 3 kali 3 berarti 18 itu sama dengan 2 kali 3 kali 3 2 kali 3 nya pangkat 2 karena 3 nya ada 2 angka sedangkan 20 sama kayak yang tadi ya 20 itu 2 kali 10 kemudian 2 kali 5 berarti 20 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 nya pangkat 2 kali 5 karena 2 nya ada 2 berarti FPB nya yang sama 2 sini ada 2 sini ada berarti 2 diambil yang pangkat kecil yaitu 2 pangkat 1 yang enggak ada pangkatnya nah ini ada 2 pangkat 2 ini 2 berarti ambil 2 3 pangkat 2 sini 5 enggak sama berarti sudah berarti FPB nya adalah

e, prima ini sudah faktorisasi prima karena dua-duanya sudah bilangan prima sedangkan 40 2 kali 20 2 kali 10 2 kali 5 e, nah, 40 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 5 2 2 2 ada 3 kali 5 2 nya ada 1 2 3 berarti 2 pangkat 3 kali 5 itu adalah e, uh, 40 FPB-nya berarti faktor persekutuan terbesarnya ada dua di sini ada dua diambil yang kecil ini dua ini dua pangkat 3 diambil yang dua saja 19 5 enggak sama berarti hanya dua jadi FPB dari 38 sama 40 adalah dua saja Oke selanjutnya yang nomor 1 E saya hapus 1 e. 42 sama 54 42 itu 2 dikali 21 itu 42 bagi 2 tidak bisa bagi 3 bisa dapat 7. nah sudah 2 3 7 itu bilangan prima berarti 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7 42 sedangkan yang 54 itu 2 kali 27 itu 54 27 bagi 2 tidak bisa Bagi 3 dapat 9 9 itu 3 3 Berarti 54 itu sama dengan 2 kali 3 Kali 3 Kali 3 1, 2, 3, 3 nya ada 3 2 kali 3 pangkat 3 Karena ada 3 Yang sama saja Yang sama berarti FPB nya ada dua di sini ada dua nah begitu kemudian kali ada tiga di sini juga ada tiga tiga pangkat tiga sini tiga diambil yang tiga saja tujuh di sini tidak ada berarti sudah FPB nya adalah dua kali tiga enam yang sama itu dua sama tiga duanya itu yang ini sama ini ada tiganya ini sama tiga pangkat tiga kita ambil yang kecil tiga ini aja sama dengan 6 itu adalah faktor persekutuan terbesar dari 42 sama 54 selanjutnya nomor 2 untuk tiga bilangan ini saya plus dulu untuk tiga bilangan 6, 8, dan 9 caranya sama ya 6 6 itu 2 kali 3 nah itu sudah e, prima kemudian 8 8 itu 2 kali 4 ada lagi 2 kali 2 itu adalah 8 kemudian ada 12 12 eh maaf 6 8 9 9 itu 3 kali 3 nah, sudah Oh, belum saya tulis tadi berarti 6 itu saya tulis di sini 2 kali 3 sedangkan eh, 8 itu 2 kali 2 kali 2 2 pangkat 3 ada 3 sedangkan 9 itu 3 kali 3 3 pangkat 2 harus <tuh> sama untuk tiga nya ini 6 duanya ada 8 duanya ada 9 2 -nya tidak ada berarti 2 bukan Kemudian 6, 3-nya ada. 83 tidak tidak ada ternyata angka 3 di sini. Pangkat 3 ini bukan karena ini hasilnya itu 2 2 2 semuanya 2. 3 aslinya angka asli tidak ada. 9 3-nya ada. Jadi tidak ada dari 3. Ini faktorisasi prima ini yang sama. 2-nya ada ada di sini tidak ada. 3-nya ada di sini ada, di sini tidak ada. Artinya kalau tidak ada yang sama semuanya berarti fPb nya sama dengan 1 Sekali lagi jika tidak ada yang kembar untuk tiga-tiganya ini Kalau yang soal yang pertama tadi untuk 2 tidak ada yang sama sama sekali berarti FPP nya 1 Sama kayak yang ini Dari tiga ini ternyata faktorisasi primanya tidak ada yang sama ini dua ada, dua ada, di sini tidak ada, berarti nggak sama tiga ada, di sini ada, di sini tidak ada berarti juga tidak sama maka fbb-nya adalah satu. Oke, okay. saya lanjutkan nomor 2 b 9 itu tiga kali tiga berarti begini atau tiga kuadrat. Nah, kemudian yang 10. 10 itu 2 kali 5. 2 kali 5. Kemudian 12. 12 itu 2 kali 6, 2 kali 3. Terus di sini 2 kali 2 kali 3. 2 2 3. 2 pangkat 2 kali 3 itu adalah 12. FPB-nya sekarang kita lihat di sini ada dua, ada dua, di sini tidak ada dua, berarti dua bukan. Tiga ada, di sini tidak ada, di sini ada. Tiga bukan. Lima ada, ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada. Lima juga bukan. Berarti berapa FPP-nya? Satu ya, karena tidak ada semuanya maka FPP-nya adalah satu. Itu yang 2B. Selanjutnya yang 2C.

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Berarti 2 pangkat 4 <tuh> Itu 16 Yang terakhir 18 Saya tulis di sini 18 itu 2 kali 9 3 kali 3 Berarti eh, Di mana ya Di sini aja ya 2 kali 3 kali 3 Tidak kelihatan nah jadi sama dengan 2 kali 3 nya pangkat 2 kita lihat sekarang FPB nya faktor persekutuan terbesar FPB 2 di sini ada 2 di sini ada 2 di sini ada nah, yang paling kecil adalah nih 2 ada lagi ndak 3 ada tidak ada berarti bukan di sini ada nah, karena di sini tidak ada berarti 3 bukan. Karena hanya 2 berarti FBB nya adalah 2 saja. Angka 2 itu adalah faktor persekutuan terbesar dari 12, 16 sama 18. Selanjutnya nomor D, ini saya hapus. 15 itu 3 kali 5 sudah nah, Selesai Kemudian yang 20 2 kali 10 itu 20 2 kali 5 itu eh, 10 Berarti Ini prima 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 sudah berarti 2 kali 2 kali 5 2 nya pangkat 2 Kali 5 Yang terakhir 30 ini 30 2 kali 15, 3 kali 5 berarti 30 itu 2 kali 3 kali 5 nah baru kita cari fpb nya faktor persekutuan terbesar yang sama saja yang sama 3 di sini tidak ada, di sini ada tapi di sini tidak ada berarti tiga bukan kemudian 5 di sini ada, di sini ada di sini ada, ada, biru ada, merah ada hijau juga ada berarti 5 enggak ada angka lagi tiga bukan karena tiganya ada di sini sama di sini di sini tidak ada dua juga bukan di sini yang biru tidak ada merah ada hijau ada dua berarti dia bukan dua yang ada di ketiga warna ini atau ketiga uh, faktorisasi ini adalah angka 5 maka FPB nya adalah 5 nomor yang terakhir 2E ini saya push 32 bagi 2 itu 16 bagi 2 itu 8 bagi 2 itu 4 bagi 2 itu 2 nah itu 32 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 1 2 3 4 5 ada 5 1 2 3 4 5 berarti 2 pangkat 5 itu adalah 32 selanjutnya 36 dua kali delapan belas itu tiga puluh enam dua kali sembilan tiga enam tiga kali tiga itu sembilan berarti tiga puluh enam sama dengan dua kali dua kali tiga kali tiga dua dua tiga tiga duanya pangkat dua tiganya juga pangkat dua nah. yang terakhir adalah empat puluh delapan

berarti 2 pangkat 4 gali 3. Nah, FBB itu yang sama. Kita cek FBB Ada 2 pangkat 5, ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 4. Berarti yang diambil adalah 2 pangkat 2. Yang kecil. Di sini 3 ada, di sini 3 ada, di sini 3-nya tidak ada. Berarti 3 bukan. Sudah berarti FBP nya adalah 2 pangkat 2 atau 4 itu adalah faktor persekutuan terbesarnya demikian materi KPK dan FPP KPK di video saya yang lain di sini yang video FPP terima kasih semoga bermanfaat amin